Tahukah Anda, dalam semifinal UEFA Champions League 2010, adalah momen yang sangat spektakuler untuk Ivica Olic. Momen tersebut terjadi saat semifinal leg kedua melawan Olympique Lyon, yang saat itu dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 3-0. Dalam pertandingan tersebut, Olic menciptakan hat-trick yang begitu lengkap, yang tercipta melalui kaki kanan, kaki kiri, dan tandukan kepala.